Oke. Ini sudah selesai ya, terpaksa ini enggak kita pasang tutupnya LCD. Belakang enggak kita pasang soalnya kan enggak bisa dipasang soalnya akal-akalan ya. Dengan plat. Ini platnya ini enggak bisa kita potong. Enggak bisa kita potong soalnya ini jalur, kita enggak berani potong. Sebenarnya kalau ada yang lebih kecil lagi bisa mungkin dipasang semua rapi. Ini kurang rapi. Cuma ini buat percobaan aja. Ini agak ngangkat soalnya kan kena plat tadi. Ya. Sekarang ini kita coba ya. Dengan mbaknya ya. Mbak, coba nyalain, Mbak. Nah, ini nyala ya. Nah, nyala ya. Oke, jelas sekali nyalanya. Sebenarnya ini 3 lampu harusnya. Yang bawah dapat. Cuma ini berhubung nggak cukup, kita pasang 2 aja. Jadi kelihatan sisi yang mana yang nyala ini. Ya, kelihatan ya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Ini terpaksa masih berantakan. Yang penting nyala dulu. Oke, jernih sekali. Coba kita tombol ya. Oke, bisa ya. Kita tombol lagi, bisa. Oke, selesai. Ya, bisa ya. Oke, ini bisa untuk kita coba nanti kalau ada kendala trafo yang kebakar. Oke, sekian dulu. Oke guys, ini nyala jelas ya. Kita coba power off ya. Power off ya. Kita coba power off ini bisa apa enggak. Oke. Oke, mati ya. Seperti semula ya. Cuma perlu dimodifikasi lebih rapi lagi. Kan cepat kabeh kok ini. Kita nyalakan lagi. Oh, istimewa guys. Sluk. Wuhu. Bisa guys. Oke. Okay.